Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat temah kampung, sahabat petani durian. Jumpa lagi bersama kami di channel Mah Kampung. Pada kesempatan sore hari ini seperti biasa kita akan membuat konten seputar petanan dan perkebunan. Sore hari ini kita berada di pekarangan. Jam sudah menunjukkan jam 5 sore. Sekarang kita akan melihat perkembangan dari durian, khususnya durian yang ada di pekarangan ini, yang kemarin kita rawat atau kita pupuk menggunakan pupuk NPK. Ini hasilnya untuk durian ini. Yang pertama ini jenisnya adalah jenis durian montong. Kemarin sistem perawatannya dengan pupuk NPK, yaitu kita siramkan kalungnya ini. Kemudian ada juga yang kemarin kita buat lubang, nanti di sana kita tunjukkan. Untuk yang kita siramkan hasilnya seperti ini. Untuk daunnya, hijaunya juga cukup kelihatan seperti ini. Kemudian untuk terubusnya, di sini juga sudah mulai ada terubus-terubus seperti ini. Nah, ini untuk ini di sini seperti ini. Kemudian untuk yang musangking bagian atas ini perkembangannya kita tunjukkan. Nah, ini untuk yang musangkingnya sedikit lebih banyak untuk terubusnya. Nah, ini kita di sini seperti ini. Ini kemarin juga kita siramkan untuk NPK-nya, pupuk tambahannya. Cara seperti ini kita perhatikan tidak keriting untuk tanaman durian, karena kemarin kita khawatir kita kemarin pupuknya banyak daunnya keriting. Itu dengan cara kita siram ini hasilnya alhamdulillah bagus. Nah, seperti ini terubus-terubusnya. Di sini juga terubusnya seperti ini. Kita siramkan, ini sudah mulai kelihatan ada seperti ini. Ini di bagian pucuk. Oke, di bagian ini, di bagian pucuk yang pohon utama, di sini juga mulai terubus seperti ini. Seperti ini juga. Lebih banyak untuk yang durian musangking ini dibanding dengan durian montong tadi. Kemudian untuk durian duri hitam di sini juga ada perkembangan. Nah, seperti ini terubus-terubusnya ini baru akan mekar seperti ini. Di sini juga ini nanti tinggal perawatan selanjutnya, bisa penyemprotan dan juga yang lainnya. Pupuk tambahannya sudah. Ini di bagian bawah yang kemarin kita buat lubang, ini juga sudah mulai kelihatan sudah perkembangannya. Nah, ini seperti ini. Di sana juga ada durian musangking. Di bawah ada durian montong juga. Ini tidak kurang bagus untuk pencahayaannya videonya karena sudah jam 5 lebih. Durian di sana, di sini ada durian montong. Nah, ini hasilnya kita tunjukkan. Nah, ini seperti ini terubusnya dari samping sampai atas sudah mulai kelihatan. Ini. Baik sobat tani dan sobat Mah Kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini seputar kita menunjukkan perkembangan dari tanaman durian pasca kita lakukan pemupukan tambahan menggunakan NPK Mutiara dengan cara kita siram dan juga kita buat lubang di tanah. Sampai berjumpa lagi di konten kami selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat.
sukses dan selalu semangat, kami mudah.